Alhamdulillah, syukur pada Allah yang berikan kesempatan kepada kita memberikan peluang untuk bernafas kita bersama-sama dalam bulan Ramadan. Dan hari ini kita mencapai 22 Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Masjid Al-Mukminun yang masih mengikuti mengundang saya, insyaAllah. Terima kasih kepada Ketua Muslimat Wan Hajah Rosi, Barisan Usia Masjid Al-Mukminun, seterusnya hadirat dan rahmatan wanita hadar dari timpah kurnia rahmat Allah sepanjang Ramadan ini yang kita sudah masuk ke fasa ketiga, iaitu fasa perasaan diri dari api neraka. Apa yang penting kita ini nak mencapai maklumat membebaskan diri dari api neraka. Ada pun dalam nak mencapai maklumat dari fasa terakhir itu ada satu malam dinamakan Lailatul Qadar, yang mana semua orang terkejar-kejar akan datang kepada aku. Adakah kita berada di dalam malam hanya untuk mendapatkan dari kepada? Tidak. Sebenarnya dari kepada ini, kalau kita ibaratkan mungkin umur, dia di atas. Untuk mencapai yang di atas itu, kita kena daki lah. Daki. Jadinya fasa awal itu mendaki. Sebab itu dia mahambali rahimahullah ta'ala itu. Bahawa fasa Ramadan ini bermula pada bulan Rejab. Sebab bulan Rejab kita kena pasang dah dalam kuda kita. Kita dah mula dah amal-amal kita bersikir-sikir kita tu, kita merasa suasana Ramadan berdatang. Jadi dia ada masa tau. Ada masa macam kita dah berlatihkan, ada mula tak pernah. Ada mula kan apa? Dia nak dapatkan lain tempo yang cantik untuk berdatang. Penafasan yang bagus. Jadi bermula pada bulan Rejab. Bila kita dah mula pada bulan Rejab, dah kongkong dengan dia, ya. Dan bersiap sedia dengan Ramadan, maka bila masuk Ramadan kita boleh lari ke sana. Tapi kalau baru masuk Ramadan, baru kita nak berkira-kira, nak berpuasa, baru berkira-kira semua sekali kita baru nak sedia. Ya. Jadi lama. Ya. Orang dah masuk dia lima, kita baru nak dia bisnes. Dia pun sedihat ke Ustazah, dia pun tahu benar. Dia baru nak keluar kaki lagi. Orang ada nak air dia. Baru nak keluar pakai di rumah. Jadinya lambat lagi barat video. Sebab itu buat analogi video supaya kita faham. Baik. Pasal Ramadan bermula sejak 17 Ramadan lagi. Pasal penting Ramadan itu sebenarnya bermula sejak 17 Ramadan lagi. Sebab apa? Muzulullah Al-Mu'ala. Ukhrubuha laylat syada asyarata bi Ramadani wa laylat al-adha wa asyrina wa laylat al-thalata wa asyrina. Hadith dari Abu Dawud dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Nabi kata syarilah madam dan kepala itu tutup madam kalau pada kita itu dengan yang kepada lah. Seba'asyah maknanya 17 Ramadhan. Seba'asyah lah dengan Ramadhan 17 Ramadhan. Dan juga malam 21 malam 23. Ini hadis yang awal. Ada hadis lain lagi. Kita tengok yang dulu. Jadi maknanya, kalau kita relatekan hadis Nabi ini dengan surah Al-Qadr. Apa surah Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disebut bahawa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam lailatul qadr. Pada malam Al-Qadr. Jadi kita kata, pada malam Al-Qadr. Maknanya dosa-dosa Quran itu ada kemungkinan tak berlaku Lailatul Qadar. Ada kemungkinan sebab ada hadis. Lepas dah pula. Dengar kita tak habis lah. Dah lepas dah. Kita pun semangat pun pergi pun. Jadi untung pergi pun. Tak ada. Jadi dah gitu. Sebab itulah disebut bahawa setiap malam Ramadan itu malam yang berharga. Bila malam berharga, orang kan hidup dengan tak ada. Orang sebutkan. Di situlah pahala. Tak semua orang boleh jumpa Al-Qadar. Tak semua orang ditakdirkan oleh Allah untuk jumpa Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu. Tapi kalau orang-orang yang dipilih oleh Allah, jadi diberi kalangan wali Allah. Itu kita rasa setiap tahun di jumpa juga. Kalau kita-kita ni, orang awam ni, jumpa juga Lailatul Qadar. Kan nanti malaikat tunggu cek-cek dekat kaunter dia malam bila tu pada tak insyaallah awak tak sempat insyaallah itu boleh ada semua baik setelah kasih.
mungkin. Apa itu Laila? Laila semua orang tahu. Laila ni lebih kepada apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar atau berlawanan dengan tiang. Itulah Laila. Siapa nama Siti Laila? Siti Malam. Nama Nur Laila, Nur Malam, cahaya malam. Ya? Sedap juga kan Nur Laila, cahaya malam. Dalam malam ada cahaya malam. Dia lah tu. Ya? Kemudian Al-Qadar pula, Al-Qadar ini bermaksud kemuliaan ataupun hukum ataupun ketepatan. Ulama berbeza pendapat tentang Qadar. Al-Qadar, bukan Qadar Al-Qadar. Ini Lailatul Qadar. Perkataan Qadar itu sendiri oleh ulama berbeza pendapat, iaitu disandarkan kepada malam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Al-Qadar ini merupakan kemuliaan. Dan ada juga pendapat lain seperti Ibn Qudama. Ini sebut dalam Al-Mukminun jadi 3 buku surat 178. Dia sebut Al-Qadar itu adalah malam yang mulia, yang diberkati, yang diagungkan, yang mempunyai banyak kelebihan. Kita kalau kita kenal tentang Al-Qadar pun kita cinta. Betul tak? Kenal apa namanya itu Muslimat, oh cinta. Ya? Gitu. Bila kita kenal sesuatu Ramadan, kita masih berhabis Ramadan. Sebab itu Nabi kata, kalau lah hamba Allah tahu, umat surat itu tahu, betapa berhabis Ramadan itu, semua akan minta Ramadan itu berlaku setahun. Ya? Jadi sebenarnya Masya Allah, dalam Ramadan banyak hikmah, dan dalam Ramadan hikmah yang banyak lagi itu termasuklah Al-Qadar. Sebab tadi kata mempunyai banyak kelebihan Al-Qadar. Ya? Itu Ibn Al-Jauzi menyebut bahawa ada 5 pendapat berkenaan dengan Al-Qadar tadi. Kalau kita bawa berdiri, kita tidak ada pengetahuan sebelumnya. Baik. Yang pertama, Imam Az-Zuhri menyebut bahawa Al-Qadar itu maksudnya agung. Manakala Al-Khalil bin Ahmad menerangkan bahawa Al-Qadar itu bermaksud sempit. Kenapa? Kerana dunia pada malam itu menjadi sempit dengan ramainya malaikat yang turun ke bumi. Dan disebut Allah Tuhirah yang mengatakan bahawa jumlah malaikat yang turun ke bumi itu melebihi jumlah kerikil yang terdapat di bumi. Batu banyak kan? Tapi melihat lebih banyak daripada itu juga. Masya Allah kan. Sebab itu kita Masya Allah kalau kita faham, maka kita akan cinta dengan Al-Qadar. Baik. Jumlah malaikat ini, malaikat juga sebenarnya dia ada satu cerita juga. Bukan hari itu banyak cerita. Di antaranya pada satu ketika Nabi Musa AS pernah bertanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Tuhan ku, bagaimana aku tidak mengetahui seorang itu dibenci olehmu, tadi sayangi olehmu, dicintai olehmu, dan dibenci olehmu. Maka Allah menjawab, wahai Musa. Ini hadis ada dua Abu Hurairah. Musa. Dan hadis ini dalam Bukhari Sahih Muslim, hasil juga Bukhari. Bukhari juga. Allah SWT dalam maka Allah menjawab oleh Nabi Musa AS pada tanda aku mencintai seorang hamba itu ialah aku ilhamkan dia supaya menyebut nama-Mu. Aku ilhamkan dia supaya berzikir. Aku ilhamkan dia supaya banyak dia menyebut tiga kalimah-kalimah Allah. Itu tanda orang itu dari kita lah. Hakim itu kita sebutlah. Sebut Alhamdulillah. Oh benar tadi? Itu lagi tasbih. Tasbih ni pula ada cerita dia juga. Boleh dengar tak cerita macam mana berlaku, macam mana terlahir di kalimah Subhanallah. Ini tahu? Tahu? Tak tahu tak? Mari kita kongsi lagi. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya radhiyallahu anhu sebab dia ni sahabat Nabi. Ayah dia siapa? Ibnu Abbas ada siapa? Apa dia berkata? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saat kita dengar tazkirah kita tanya juga, aku juga. Dia ada suka tanya, nanti dia jawab balik. Abdullah bin Abbas. Orang ini Ibn Abbas. Kan kita dengar dari Ibn Abbas ke Ibn Abbas. Ayah dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adik juga dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib? Ayah Nabi. Jadi Ibn Abbas ni, si Abdullah bin Abbas ini sebut Nabi. Tapi dia dikecil. Nabi dah. Nabi Rasul dah. Dia kecil lagi. Dan satu-satunya sahabat Nabi yang boleh tengok Jibril alaihi salam. Jadi baca dalam buku tentang Imam Abu Hanifah. Baik, dan tu lagi
10 lelaki, 6 perempuan. Tapi Allah yang paling ayat Nabi kata betul, yang paling datuk Nabi kat sini, paling baik. Sampailah Abu Talib ini pernah bernazar lah, kalau dia dapat 10 orang anak lelaki, dia nak perempuan masuk. Kemudian dia naik dan mampu buat saja. Dia sayang saya. Jadi dia bukan dalam kita bagaimana tak ada dapat orang. Kita letakkan nama Abu Talib dengan nama Muntah. Letakkan 10 ekor untuk naik nama Allah lagi. Dan last sekali tak masuk 100 ekor untuk dengan nama Allah. Barulah tarik nama Allah lagi sama dan bukan tarik kau naik nama Allah. Itu rasanya macam debor sekejap. Kalau kita bilang menaik itu boleh lah. Jadi digantikan dengan 100 ekor untuk itulah yang signifikannya. Ambil satu orang nama hilang nama maka diganti dengan 100 ekor untuk dia. Kita juga mengalami pada
bersin, cium. Ya. Maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam AS menyebut Alhamdulillah. Pernah tahu tak kita? Pernah? Alhamdulillah. Pernah tahu. Ya. Baik. Kemudian bila Nabi Adam AS menyebut Alhamdulillah, Allah sebut apa? Allah sebut Yarhamuka Rabbuka. Kenapa Allah sebut Yarhamuka Rabbuka? Sebab apa? Sebab Allah bukan Tuhan. Nabi Adam bukan makhluk dia. Jadi Allah kata semoga Tuhan merahmati. Tapi kalau kita nak doa kawan kita, dia kalau kita sebut Yarhamuka Rabbuka, kita sebutlah Yarhamuka Allah atau Yarhamkillah untuk berbuat. Ya? Sedangkan Nabi Adam AS itu bersin, Allah pun sahut. Kita kawan kita bersin, bersin itu. Janganlah tanya doa kalau dia ya alhamdulillah. Nanti kawan tu jawab balik dengan doa. Bila Allah berfirman begitu, Allah ilhamkan kepada Nabi Adam AS sebab alhamdulillah, maka malaikat berkata, ini adalah kalimah yang kedua yang saya tahu. Maka malaikat pun menyebutkan perutnya subhanallah alhamdulillah. Sehinggalah Allah memutuskan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kita semua tahu dalam sejarah Nabi Nuh alaihi salam, umat Nabi Nuh ini adalah umat yang pertama menjadikan berhala sebagai bahan sembahan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh agar ia menyuruh kaumnya untuk mengatakan la haula wa la ilaha illallah, sedekah la ilaha illallah, tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila mereka disembah berhala, Allah kata wahyukan kepada Nabi Nuh semua cakap dengan ibu-ibu kaum, cakap la ilaha illallah. Itu perkataan la ilaha illallah. Kemudian malaikat berkata, ini ada kalimah agung yang ketiga. Jadi kami gabungkan tiga-tiga kalimah tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Malaikat terus saja mengucapkan kalimah ini sampailah Allah memutuskan Nabi Ibrahim AS. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim AS agar dia boleh anaknya Ismail AS. Kemudian Allah menghantarkan satu kibas sebagai ganti. Kita kena kecil dulu kita bayar Nabi Ismail berbuka menjadi kibas. Allah telah menunggu kecil Ismail sudah berbuka menjadi kibas. Sekolah akan menunggu kan kita menjawab kan? Kita menjawab kan? Kita berkata Nabi Ismail kibas telah berbuka menjadi kibas. Kecil-kecil dulu. Tapi belum faham, dia tak faham lagi maksud tu. Rupanya Allah menghantarkan satu kibas untuk ditukarkan Nabi Ismail AS. Apabila ditukarkan dengan seekor kibas, maka ketika itu keluar daripada mulut Nabi Ibrahim AS kalimah Allahu Akbar. Dalam perkataan dapat. Jadi mereka berkata ini adalah kalimah keempat yang agung. Kami menggabungkan dengan tiga kalimah sebelumnya. Akhirnya mereka bersebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macam sama tak kita baca tadi? Sama. Waktu malaikat Jibril AS menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW, dia bercerita kepada Rasulullah. Waktu bila Rasulullah cerita, Ibnu Abbas pula tadi yang cerita balik meriwayatkan hadis tersebut. Faham ya? Itu jauh hadis ni. Jadi bila Nabi berkata kepada Jibril AS kerana kekaguman Nabi SAW, maka bagi dia menyebut la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Maka Jibril berkata ini adalah kalimah keempat, kalimah penutup dari kalimah yang dia dulu. Abu Hurairah meriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersabda, sesiapa bertasbih kepada Allah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan jumlahnya 99 kali. Kemudian dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mengampuni semua dosanya, tak kira lah meski dosa banyak dulu di lautan, maka Allah akan ampunkan semua dosa. Itu hadis dari Bukhari juga Muslim. Hebat tak tadi kan yang bagi tadi? Hebat. Jadi mudah-mudahan dapatlah sesuatu apa tu ilmu yang kita hari ini tak boleh faham. Kita kata subhanallah,
sejarah dia ya. Itu dah bagi tahu dia. Jadi sebab sebut nama malaikat dia kan, so satu niat dah nak bagi tahu dia. Baik. Itu berdasar yang kedua daripada yang Ali bin Ahmad mengatakan bahawa Al-Qadar itu maksudnya sempit. Sebab apa? Sebab malaikat turun ramai-ramai. Turun sungai kat semua makhluk dulu dalam bumi. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit. Masya Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu juga tidak tempat pada di langit. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini itu sempit dalam dunia ini. Cuma beza ni, kita tak nampak malaikat dia lagi. Kalau dia macam apa tak? Dia macam begitu gonggong kepada masyarakat ini. Berapa lama? 5,000 juta tahun. 5,000 juta tahun lama dia. Itu dah sudah convert dari tahun dunia. Kalau tahun akhirat, 700 tahun. Berdiri, bukan duduk macam ni. Dia ada ekor atau hape, empuk, tak apa. Cukup lama, tak apa. Dekat masyarakat berdiri dalam keadaan tidak ada pakaian. Dalam keadaan matahari dekat dalam pada kita. Disebut satu ruang yang berkata bahawa matahari 20 tahun pun matahari itu panas itu dikumpulkan tempat atas pada kita. Tak apa dia sebut. Yang ketika itu di masyarakat nanti, di masyarakat nanti Allah SWT Muhammad sempit di masyarakat nanti. Tak sama lah kita sempit dalam alam pada Al-Qadar itu. Kalau mulai tak balik nanti dia tak rasa sempit kan. Tetapi di masyarakat nanti sempit itu sampai kan. Sampaikan ya Allah dari kasar-kasar ada sebuah satu ayat macam kamu manusia ketika itu dan juga makhluk-makhluk semua sekali ada jin semua ada berapa macam busur anak panah yang dimasukkan dalam bakul kasar-kasar macam tu dalam kasar terkadang dan panas ni apa ketika panas orang yang duduk dalam di dahsyat di makhluk-makhluk yang panas ni haus berapa kan tengah tegak waktu malaikat zabannya datang bawa bekas air untuk diberi dan minum tapi sayang bisa bekas air tu letak saja di bawah dagu, keluarlah semua daging-daging pun berdiri yang tidak hanya rata-rata yang haram. Ngeri tak dia? Ngeri. Tapi kita pun sampai masyarakat lagi ada masa lagi untuk berkawan. Allah sendiri kan lagi Ramadan untuk kita. Kita tak tahu yang ada hari ini Ramadan yang terakhir, tak tahu. Semua orang tak tahu. Kita kata, ya Allah, Ramadan itu di semayang sebelah saya. Ya Allah, Ramadan itu saya sama-sama jadi ini, terima kasih Allah. Habis dicari kalau kita seorang-seorang. Adakah kita tak mati? Mati juga. Ya? Sebab itu, Masya Allah, banyak dah putih. Masya Allah, Masya Allah. Sama Ibnu Qusaybah mengatakan bahawa Al-Qadar itu keputusan. Hukum atau keputusan pada mana tersebut. Semua urusan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urusan. Ya, mahakikat semua urusan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Lailatul Qadar itu Allah berhak menentukan apa urusan. Contoh kata ya, seorang itu memang sendiri untuk mengatur kehidupan dia. Sendiri. Tapi sebabkan dari kepada urusan Allah, Allah boleh sendiri ubah dia menjadi seorang yang asli. Jadi kita ini kami qalbi ala dini wa ala ta'ati. Tak tahu orang ini pergi dari sini, dia seorang muslim tak bisa. Allah Maha. Sebab itu kita ini akan menjadi baik, kemudian Abu Ka'la menyebut bahawa Al-Qadar itu merupakan kemuliaan kerana siapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan pada malam tersebut dengan melakukan ibadah pada malam tersebut. Dapat kemuliaan. Sekali pun tak tahu, sekali pun tak tahu langsung ini, malam itu, malam Al-Qadar, tak tahu pun. Tak juga. Bayangkanlah kalau kita tahu itu, sekosok yang sahaja. Ibarat kita letak 8 tahun, 4 bulan. Kita tak sekosok. Bayangkan kalau kita jumpa Al-Qadar itu, kita belum berada setiap tahun, pada bulan Ramadan, kita balik, kita berada 10 tahun lah. 10 tahun belakang ini, kita berada pada sungguh lah. Kita menghidupkan malam Ramadan ini, seronok sangat nak jumpa Al-Qadar itu pada, tapi tak lupa. Tapi jumpa ibadah. Allah dia. Allah dia, kemudian kalau ada 10 tahun, kita berada pada malam Al-Qadar, kan ini lah tadi. Kita berada 9,400, 40 tahun. Nak sama-sama ini Allah Nabi Nabi Muhammad Rasulullah. Itu boleh bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat lain. Antara itu juga ada satu hadis disebut oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid menyebut bahawa Nabi semua tidak ada lima perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat Allah tetapi dulu mereka umat aku. Sebaca yang kedua para malaikat beristighfar untuk orang yang berpuasa. Dia sambung sampai dia berpuasa. Boleh kita bayangkan tak sabar orang dia doa kita. Satu nama kita nak sebut ni. Tak nak sebut satu nama sendiri.
walaupun ini sebut anak sudah sampai buka puasa. Apa buka puasa? Agak-agak tu buka puasa rindu kan? Banyak kan? Kita sebagai ibu pun tak mampu nak sebut. Tak pun nak doa anak kita sampai 24 jam tu dah jalan banyak. Ibu kita pun belum boleh nak buat 16 jam tu doa untuk kita saja. Tapi baikkan, dah memang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pun ibadah setiap orang sebut nama dia, tak ada sambung tadi, istighfar untuk dia. Nanti baikkan istighfar untuk dia. Hebat kan? Bayangkanlah kalaulah malam Al-Qadar dari itu. Kita buat ibadah, malaikat dan doa untuk kita. Masya Allah. Doa yang lama ada buat 2 tahun dari itu. Sebab itu, Masya Allah, kejar malam Al-Qadar ini memang memang salah satu mission lah. Mission impossible juga. Tapi dia ada nothing impossible kan? Insya Allah dapat, Insya Allah. Baik. Ali bin Ubaidillah berkata, Al-Qadar ini maksudnya apa? Rahmat. Kerana pada malam tersebut kitab yang punya kebudayaan di samping rahmat dan malaikat juga turut pada malam tersebut. Itu disebutkan antara-antara yang menyebutkan bahawa Al-Qadar dan maksud-maksud lain. Saya untuk menyebut bahawa Al-Qadar itu sendiri terdapat Al-Quran dalam kisru malam tersebut. Syekh Al-Marawi menyebut bahawa malam Al-Qadar itu adalah malam Masjid muncul di sini menuju dari hari permulaan bagi agama baru. Dan banyak lagi yang dalam pendapat lain. Baik, kita nak sebut ayat kan tanazzal malaikat tuah bulu fiha. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu pun mengatur kesejahteraan sejahtera diri Muhammad. Okay? Baik, apa kelebihan malam Al-Qadar? Satu, semua tahu lebih baik daripada 1000 bulanan. Alhamdulillah. Kemudian malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Malaikat Jibril ni jarang turun. Pasal zaman Nabi dulu bila malaikat Jibril sampai ke wahyu, apa datang bentuk seorang pemuda datang dengan Nabi. Okay. Tapi selepas pada itu malaikat Jibril tidak turun. Tapi malam Al-Qadar malaikat Jibril turun. Kenapa nak highlight ni malaikat Jibril? Sebab malaikat Jibril ni malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat. Kalau manusia paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia si malaikat Jibril itu, mulia lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah, Masya Allah. Kita ni dalam orang itu sebab dia lahirkan dan Islam pusaka ya. Islam pusaka. Boleh. Islam alhamdulillah. Masih lagi kita di Allah tetapkan dalam Islam dan masih. Kita ada beberapa cerita sikit-sikit yang cerita yang Allah takdirkan satu orang ada dua orang bangsa ni apa Allah nanti dia lari ke Islam. Bukannya kena orang yang dia ikut juga dia lari dia keluar etis. Jadi kawan dia ni cakap pasal Islam dia terpaksa apa buang semua telefon apa semua ni. Tukar nombor telefon baru, dia tak nak kita pengaruh dengan kawan dia tadi. Kawan dia mana cakap? Dia kita ni Allah Allah. Doa lah. Takut nanti kita satu ketika kita punya akal fikiran itu melebihi iman. Berfikir. Nanti dia takut. Bila kita punya akal fikiran ini, kata-kata fikir ini, yang kita tunjukkan ini dipandu oleh iman. Jadi kita bercakap tu, berhalak, berhafik lah dia iman kan? Maksudnya, tak keluar lah dari iman. Tapi kalau ada fikiran yang begitu iman dalam, agaknya dia mungkin lah. Dia tadi tu, yes. Doa Allah. Dengan segala ini, dengan siang duduk dekat anchor ni pun. Etis tak ada dalam. Baik, sambung eh. Turunnya malaikat Jibril bawa rahmat dengan perintah Tuhan. Maknanya semua dapat, insyaAllah. Semua dapat. Ya, yakin. Kemudian mendapat keselamatan dan kebaikan semua tanpa sebarang kejahatan. Sehingga terbit yang pada tidur bermanfaat juga. Malam Al-Qadar tu kalau tidur bermanfaat juga. Dapat pahala juga tidur. Dan kita tahu sepanjang malam kalau kita buat solat sunat dan tadi buat solat sunat tu bila ni sikit. Apa jadi? Jadi apa? Jadi okey dah pula. Kita buat solat sunat. Pahala solat sunat tadi tu sama dengan pahala solat wajib pada Ramadan saja.
kalau belum tak Ramadan, kita nak buat solat sunat 7, 10, 2 rakaat baru sama dengan satu semayang wajib. Bulan Ramadan, solat sunat semua jadi pahami solat wajib. Best tak? Best. Asal kita akan nasi lagi kan? Mungkin boleh keluar sana. Ya? Jadi, Allah SWT Muhammad disebut bahawa Nabi SAW kana idha dakhla al-ashru ahya al-layl wa ayqadu amru wa syadidu mi'zaru. Nabi SAW bila masuk 10 masa terakhir ini, Nabi akan menunjukkan maka menghidupkan malam dan menghidupkan ahli keluarganya dan juga memaskan ikatan kainnya maknanya dibuang tidur. Allah SWT Muhammad bila nak buru lainnya bukadar bukan senang. Kita ada beberapa tips yang kita boleh kongsi gitu. Kejar dengan kepadaan itu bukan sekadar kejar bukan itu ya. Ada beberapa tips yang boleh kita kongsikan yang mana yang ini adalah related daripada amalan-amalan kepada sahabat Nabi SAW. Okay, satu, solat fardu berjemaah. Kalau boleh mampu buat, solatlah fardu berjemaah. Kat rumah pun boleh juga bagi wanita. Sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan setiap satu diganti ke 10. Kalau kata 27 tadi ganti 10 apa? Dia orang kata 27. Tapi dia buat 27 apa pula? Tak tahu. Ya? Itulah hikmahnya, pahala itu disembunyikan. Tak nampak kan? Tapi kalau semua dapat pahala kan? Malam-malam malaikat hantar pahala ke rumah. Kan tak ada rumah kita. Stok kecil. Kita rumah kita kecil. Kita tak ramai dengan pahala. Tak mudah tu. Itu hikmahnya Allah jadikan pahala tak nampak, nampaklah maksudnya. Jadi sebenarnya nak alat yang ini dalam diri kita berjemaah pada bulan Ramadan, Masya Allah, setiap satu tu Allah ganti ke 10. Kalau baca Quran pun dia ganti ke 10, semua setiap Allah tu ganti ke 10 kan? Adik ke 10, Masya Allah. Dan membaca ke 10, Allah tak kira semua. Ayat saya kira. Berapa ayat Quran? 6,000.
kemudian perbanyakkan tilawah Al-Quran, jangan sekali-kali kami ini mendarat duduk kami dah habis dah khatamkan pun alhamdulillah. Maka tak baca Quran. Tahu tak pula? Jangan gitu ya. Bacalah Quran. Al-Imam An-Nawawi menulis dan menulis dari kitabnya. Kitab, satu kitab yang Imam An-Nawawi tulis tentang tentahimala Al-Quran. Tengah boleh bawa sikit lah. Tengah boleh mengetahuan kepada semua. Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia tentang orang yang himala Al-Quran. Himala Al-Quran ni orang apa? Orang yang menghidup dengan Al-Quran. Himala. Maknanya bawa Al-Quran dalam diri dia. Dia sebut bahawa ulama-ulama salaf ada tabiat dalam menghadapkan Al-Quran. Ada yang khatam 2 bulan sekali, maknanya konsisten. Sampai kalau 2 bulan sekali, 1 tahun ada 12 bulan. 6 kali setahun, ikut di bulan. Ya? Kalau tak mampu, sebulan sekali. Maknanya semua sekali sebulan lagi. Dia tahu sebulan lah. Ada ulama yang dihebat lagi 1 bulan sekali. Ada yang 10 hari sekali. Ada yang 8 hari sekali. Ada yang 7 hari sekali. Siapa 7 hari sekali? Di kalangan para sahabat. Ialah Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan kalangan para tabi'in pula, Abdul Rahman bin Yazid Al-Qamah bin Ibrahim. Itu kan. Tak. Sendiri. Dia jadi amalan dia 7 hari sekali khatam, 7 hari sekali. Ada yang khatam 6 hari sekali. Setiap 6 hari khatam sekali. Ada yang 5 hari sekali. Ada 4 hari sekali. Ada 3 hari sekali. Ada 2 hari sekali. Ada sehari sekali. Kita boleh kembali dari begitu dah kekal sekali ni. Ya. Alhamdulillah tak khatam hari sekali. So kami baca satu video. Sampai paling bangkit lah. Bangun pula. Allah pula lah. Baca juga lah. Ya, ada lagi. Lebih pada tu. Yang khatam 3 kali sehari.
ini lagi kepada pendidikan tak bayar. Ada. Selain bin Umar, ini qadi Mesir pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berkata bahawa Sulaim bin Ibn Al-Kujaybi khatam Al-Quran dalam satu malam sebanyak 3 kali. Dan ini kisah ni ditulis dalam kitab Fadhail Al-Quran jilid yang pertama muka surat 275. Kalau boleh pakai bahasa Arab, bolehlah cari buku ini Fadhail Al-Quran. Ya. Itulah nama Sulaim bin Ibn Al-Kujaybi. Ini antara amalan nak kejar lain tu kan tak juga ni. Ya? Jangan tinggal kemurah walaupun dah khatam. Ya? Baik. Ada yang khatam 4 kali sehari. Oh, lagi berubah juga 4 kali di pagi juga. Ya? 4 kali makan kami boleh terima lagi. Ya? Siapa yang nak buat ni? Yang buat ni Abu Bakar bin Abi Daud dikatakan di kalangan para tabi'in. Okay, itu nak terjelaskan. Adanya khatam 8 kali sehari. Oh, ini betul-betul cubaan. Ya? Tak dapat kita nak bayangkan 8 kali sehari. Tapi ada. Ya? Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman. Abdul Rahman As-Sulami Rahimahullah berkata, aku dengar Abu Uthman Al-Maghribi berkata, adalah Ibn Kutab. Ibn Kutab nanti. Ibn Kutab khatam pada siang 4 kali, malam 4 kali. Setakat ni, the champion is Ibn Kutab. 8 kali sehari. Kalau misalnya Allah Muhammad, mungkin tak tiba. Tak sebut pula berjalan kahwin ke tidur. Satu dirasakan. Masya Allah, kita nak ambil ikhtimalan kat sini. Ialah, Masya Allah, berikan ikhtimalan dengan Al-Quran. Ya? Baik, mungkin semua masih pelik. Pula tanya, kalau kita baca tadi surah Al-Ikhlas, senang tak? Sebab apa? Pendek, ya. Amat lalu bangun. Nanti jawapan lain lagi. Satu, baca satu kali, satu pun tiga Al-Quran. Baca pun dia dah sudah khatab. Tiga kali, baca tiga kali, baca tiga kali. Dia sebenarnya cerita tadi kerana tentang soalan tu ialah sebab kita hafaz kita rasa sesuai. Kalau kita tak hafaz, baca surat kita seorang kan? Dengan surat tadi sebab Kul baca. Tak macam Lori tadi yang mungkin tak tepat. Tapi sebab kita hafaz, Masya Allah senang. Begitu kita rasa surat lain, kalau kita hafaz senang tak? Tentulah surat Al-Mulk hafaz, Alhamdulillah. Surah Al-Waqiah apa? Hafaz. Al-Insan hafaz. Kalau hafaz semua kan, maksudnya kita dah sentuh mudah. Dia tak ada apa-apa, you pun suruh kita hafaz lah tu. Ulama kita tak perlu bawa nasihat Al-Quran, tak perlu bawa. Di mana-mana, anywhere, everywhere. Ya, sebab tu dah khatam banyak kali. Jadi bukanlah perkara yang mustahil tadi. Sebab dia hafaz. Al-Quran fisru walaysa fil kutub. Kita pula Al-Quran fil kutub walaysa fisru. Sebab itu kita rasa susah. Ya. Okey, tak maklum. Okey, sambung. Yang keempat, perbanyakkan dalam Al-Quran tadi saya sebut tadi, baca tadi kisah-kisah ulama-ulama Muhammad. Yang kelima, perbanyaklah sedekah. Kita pun tahu, mungkin kita sedekah ni, ya Allah, hadis ni semua ma'ruf. Tentu Al-Quran ni ayat pun semua tahu lah. Daripada 1, lahir 7, lahir 7, lahir 10, jadi 700. Dan kita tahu kelebihan bersedekah ini. Nak pada bulan Ramadan, lagilah berganda. Nak sedekah sedekah tu lagi berganda-ganda. Masya Allah, Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada sedekah yang lebih tinggi nilainya melainkan pada bulan Ramadan. Tapi, kita tak ingatkan, kita kan tak lupa macam Allah minta sedekah dan bulan apa. Kita tak ingat. Lepas tu, kita pun nak kata, Allah, Allah ni hantar ni dari Ramadan. Saya nak bulan Ramadan ni mana? Sekarang lah macam tu.
orang tua ke, dia tak datang seperti adik kita juga, tak masalah. Ini fahaman yang perlu kita. Ya? Baik. Allah SWT dalam Muhammad. Salih, sukalah laksanakan kebaikan. Lepas tu kesukaan orang. Kalau kita doakan, balas apa yang suka, mudahkan. Ya Allah SWT, kita boleh hidup ni. Hati kita kena dan bersyukur. Hati kita memang kena ada stop-stop. Perasaan yang baik-baik. Hati kita. Kita kalau banyak stop ke rumah, kalau balik rumah, kesukaan orang bandingkan itu. Balik rumah, buka lemari dan pilih duit. Buka mana sana duit. Buka sini duit. Buka nasi dapur duit. Selalu duit. Banyak tak duit? Banyak. Bila orang kamu tak suka, nak RM20, kita bagi RM20. Jadi orang kata, mana ni puan? Biasa je. Mana lagi kat dalam tu? Stop duit banyak. Tapi kalau kita tak ada, orang minta, kita tak jemput RM20, kita bagi RM20. Maka tak ada stop duit. Hati kita. Ada stok baik sangka, ada stok kasih sayang, ada stok mahabbah, semua ada berlaku, ada stok silaturahim. Jadi kita nampak orang dia, kita suka, seronok, kasih sayang dia. Satu kasih sayang menggabungi pandangan dan lain-lain. Perasaan terbaik pun menggabungi perasaan yang buruk. Jadi, harmoni. Sebab tu nak dapat ada orang nanya, Allah pilih, kita tengok juga orang yang hati ni baik. Stok apa yang adalah hati? Stok tu yang kita keluar bila kita jumpa orang, ada first impression. Tengok orang. Itu yang keluar tu. Kalau suka sangka buruk, menyampah orang, dia dapat tengok orang menyampah dulu. Sebab tu kena latih diri ni stoknya banyak, stok elok-elok. Ini kadang-kadang tak menyampah orang dia. Kenapa tak tahu kenapa orang dia. Kena ada rahsia Allah. Kepala yang banyak, kesantan hati rosak. Ada orang yang dia sebab mulut ni dia tak nak keluar, kadang-kadang. Tapi hati cakap betul. Kenapa tu musim? Tuduh saja dia lah untuk kasihan dia. Kenapa tu mungkin sama pun mengalik sana ni langsung dulu kita bantu. Tak ada kita buat dulu ni. Itu mungkin kita nak kata tu. Tak usah. Sedangkan hati kita sakit. Sakit lagi. Terbuang. Nak dapat lagi pada hati kita jaga. Hati kita jaga. Ingatkan hati yang lain. Kita jadi baik-baik. Pegang hati. Kalau ikut kaedah, ikut apa perubatan, berapa nasihat daripada bapak-bapak perubatan, jangan mengambil makanan selepas pukul 10 malam. Sebab hati kita sedang berehat untuk pukul 2 pagi. Itu kalau kita makan juga, hati kita sakit. Okay? Itu sakit lain. Ini dalam apa namanya konteks sosial ni, sakit lain hati ni. Sebab kita buang yang dipakai tadi. Okey, faham ya? Sambung. Kemudian banyak kalau berdoa. Ini hadis-hadis tadi yang tersebut tadi. Kita sebut tadi kan yang nombor dua, yang Nabi sebut ada di muka dia tu, nombor dua tu. Malaikat sama untuk kita nak hati hati balik doa. Ya Allah, aku dan aku, ya Allah. Amu, ya Allah. Bila ya usia, ya Allah. Minta ampun, minta ampun semua. Aku sungguh minta ampun, ya Allah. Allah nampak kita, Allah pandang kita, insyaAllah. Okey, kemudian apa lagi? Basahi lidah dengan zikir yang dilafazkan di mulut bukan dalam hati. Zikir, kita zikir. Saya zikir dalam hati, kau nampak. Zikir ni kena lapas dengan lidah. Pasak di lidah dengan zikir. Cara macam mana? Macam mana? Allah. Allah. Tarik nafas tu. Yang nanti kata yang terpesarap tu kan. Boleh dilancarkan. Dengan di rumah tu. Itulah maksud. Dia tadi macam mana? Bukan kena lidah ke zikir. Allah, 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 Allah. Sebenarnya kan. Awak pasti buka. Ayah pasti buka. Hari saya dapat, ya Allah, ya Allah, lindahimu. Banyak ni, banyak. Tapi tak ada, tapi kena tanya nafas. Allah, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hari nafas, kita akan rasa sebuah. Tak saya buat, mana nak test lah, kita balik rumah bayar. Tapi insyaAllah percaya kan, bila kita beri kami kepala nafas tadi tu, kita berjalan mata kan, kita buka mata, kita rasa sebuah. Kita sebuah lagi, kita buat senama. Senama pun rasa siap, senang kau sadar putih nak bayar nak tidur kan. Tapi kalau kita buat tadi perhatian tu, sangat bagus, sangat bagus. Kena itu. Sebab itu basah lidah itu keluarkan. Allah. Kita masak kat dapur. Subhanallah. La ilaha illallah. Jangan kari lapar. Buah pula kamu duduk tak payah. Itu kalau pergi taman tu je. Kalau kita berzikir, ya tarik saja.
subhanallah, 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 subhanallah. Bila kita solat, dulu benar sajian, kita solat, kita berkata, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita ingat, sambil ini kita sujud. Jadi kita macam bukan masa kita rokok, dia boleh bagi tulang langsung gitu. Tapi punya syarat kita buat rukun. Sama lah kalau kita kata bila berpuasa, pakar saintis dia pun. Dia bukan Islam. Tapi dia kan di orang, sel-sel orang berpuasa. Dia jumpa bila berpuasa ini berlaku dia proses autopedi. Iaitu proses 3 hari pertama, apa namanya, pengesanan sel-sel yang ada virus dan bakteria dalam. Selepas 3 hari kita puasa, berlakulah proses pembubuhan sel. Itu proses sel 2 tadi. Sel 2 ni perlu dibubuhkan. Kalau dulu Ramadan, dia jadi cancer. Kata orang Islam, ya Alhamdulillah, ya Allah, Allah bagi. Allah bagi. Puasa. Bagi Ramadan, ya Allah, besar, ya Allah. Allah bagi Ramadan tadi untuk buang sesuatu semula jadi. Puasa semula jadi. Dan kita boleh dapat stem cell, boleh, badan kita boleh menghasilkan stem cell sendiri bila berpuasa sebulan. Tapi dengan syarat ikut bagaimana pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan cerita pasal zikir tadi, zikir ni. Tadi dah tu boleh, tu boleh ni tadi. Tadi kita kata tadi masa rukuk tadi kalau kita zikir, kami kami apa yang kami baca semua dengan akhir nanti jadi berkali tu boleh ingat sikit, ingat sikit, ingat pun cara dah tu. Rukuk ni cara yang betul, kemudian tak kali nampak. Banyak punya cinta, tapi tak rasa nak cinta banyak kata masalah ni. Lalu ke sebelah kat sikit ni sebagi. Okey, yang ke-9, kalau ada ibu bapa, berkhidmatlah pada ibu bapa. Masih ada ibu bapa, berkhidmatlah pada mereka. Yang kita kata, nanti kali saya balik lah. Mak kita, kalau kita balik sekejap pun, okey dah. Kita lagi sebalik sekejap. Kalau itu boleh, membelakan hati mereka. Ya, kemudian tambahlah khidmat pada suami dan anak-anak. Apa tu? Buat ekstra bahan pula. Yang suami tambah khidmat bagi sendiri dan anak-anak. Dia kan ada juga kan boleh. Kemudian menjaga pandangan mata dari berbagai haram. Iaitu kalau kita tengok dan saya kata kita sebut asra wujudlah. Puasa itu perisai. Maka kalau sahabat bertanya kepada nanti sana-sana apa yang katakan perisai itu ya, ya Rasulullah. Maka nanti kita perisai daripada api neraka. Perisai daripada nafsu syahwat. Ya. Sebab itulah mata-mata kita semua ini nak jaga puasa itu sendiri sebagai jurnah, sebagai perisai, insyaAllah. Jaga mata-mata kita juga. Kemudian hentikan ghibah. Ghibah ni apa? Ibu menjaga cerita lah, ghibah lah tu. Membawa makanya, ya. Itu dari kita lain, ya. Jangan buat itu, insyaAllah. Sini tak buat apa, insyaAllah. Penuhkan ada dengan ibu, biar kita jangan kuat benda yang Allah tak suka, ya. Sebarkan fitnah. Oh, tak boleh juga. Benda yang betul tentang seseorang itu. Tapi kalau kita sebut dekat dia pun tak suka. Contoh, macam saya besar kan. Nah, jadi, satu orang Allah ni kita kawan dia. Setelah bila berbos, orang gemuk. Apa namanya, orang pun kata. Bila cakap depan itu, dia tak selalu rasa hati. Benda macam itu pun dia kira mengungkap. Tapi betul, dah dia bakal berbesar. Ibu orang buang berbunuh ringan. Nanti dia dah bawa lompat lah tu. Yang benar kau itu dia cakap di belakang lompat. Macam apa lompat? Nabi sebut, Nabi kata bila Mu'ad bin Jabal tanya apa amalan yang baru bagi syurga, Nabi pulang dengan Nabi. Pulang, jaga. Jadi, tak boleh cakap baik, diam. Kalau dia cakap baik, kalau cakap baik, diam tu je. Ini kalau kumpat ni, saya bukan nak kumpat, nak cakap kan. Bukan nak kumpat, tapi nak cakap benda betul. Kalau tak lah, ya. Kalau benda tak betul, kita cakap, itu lah. Allah SWT menasihkan, ya. Jadi bomba, jadi macam kita pilih, kita sambung. Dan jangan benda yang hanya stop pada dengan orang saja. Biarlah dia berterusan. Kalau kita tahan dengan kita, biar berterusan. Dan kita boleh faham Ramadan ini macam madrasah. Jadi kita ambil tepung, kita buat dough, buli. Kita nak buat tu yang pure, berhayun. Facebook, telefon, pakai cup je kan? Pakai
ada mak, adik, tuan, semua macam adik kan, tuan, acu. Kalau kita tinggal kita sendiri, kan banyak banyak. Ramadan ni, kita juga kita masuk, dia cetak kita. Dia masuk, kita tetapkan balik. Nak bagi form dia cantik, keluar. Keluar tadi lalu 9 bulan yang bagi dia sengit-bengit lagi, dia jumpa lagi Ramadan tetap tadi. Ibarat itu. Masuk Ramadan tu, Ramadan tak betul. Dan lain-lain pergi tadi, semua. Badan sisinya, lain-lain pun tak betul kan. Ibarat kita nak dapat takwa dari Ramadan, sebab apa takwa nak dipakai 9 bulan akan datang. Nak jumpa lagi dengan Ramadan. Takwa ini dia macam kita tengok cerita Iron Man tak? Kata-kata macam mana tau, Iron Man lah, nanti di bawah dia punya nanti. Iron Man ni, padu itu kali sapi apa semua kan? Dia tak, dia tak lalu lah. Takwa gitu lah. Kan? Takwa ini adalah bagian yang cinta kan? Sebelum Quran kan? Bila kita ada takwa, benda-benda yang jahat datang pun kita. Ya, ha? Itulah takwa. Kuasa memilih takwa, itulah tadi. Sebab apa takwa ini kena penting nak bawa ni. Nak bawa ni, nak mengharungi perjalanan, nak sambil guna. Yang pasal nak mencabar ni. Bila Ramadan, tak mencabar sangat. Syaitan pun dirantai. Orang pun rasa-rasa macam tak nak cakap banyak. Sebab kita dah musuh kan? Dia tak nak lantai. Semua juga. Jadi, bila bulan tak Ramadan, itulah ujian sebenarnya. Jadi kita bimbang kita tak boleh lepas puasa yang sebelum bulan tadi. Sebab itu kita mohon pada Allah agar kita dengan takwa pada bulan Ramadan ini untuk kita melalui ujian-ujian pada bulan lain. Baik, satu, ikhlas kata ini bila mengatakan semua dari diri semua ini. Mesti kena ikhlas. Kenapa? Indah tak itu saya. Kemudian banyakkan istighfar. Astaghfirullah. Macam itu je. Aku tadi kita berdikir tadi. Astaghfirullah. Masuk. Afirullah. Jangan ditampak lagi. Buat pelan-pelan. Biar dia bermakna jadi masalah jantung. Ya. Kemudian selesailah hutang-hutang yang tertunggak. Kamu tahu, maaf Ustazah, nak jalan selesai. Yang paling boleh selesai itu selesaikan. Dan mohon maaf pada orang mana-mana orang pernah kita buat anaknya pada dia, pernah kita bersilap pada dia, kita mohon maaf pada dia. Kemudian gunakanlah harta atau barang-barang yang pernah kita ambil, yang pernah kita pinjam, pernah kita pakai. Kalau ada orang kan, pakai dulu lah. Pakai dulu lah, tapi kumpulah bagi tahu. Ada orang yang orang bagi dia mangkuk, pun dia tak boleh pulang, 3 tahun kan. Aku nak tengok, tahu tu mangkuk tu. Tapi tak ada benda nak isi dia lagi. Biar lagi 3 tahun. Saya sempurna Ramadan tahun ni. Saya pulang kalau mangkuk awal. Saya minta maaf lah 3 tahun ke rumah saya. Kecuali ni orang pun dah halal kan. Tak ada balik mangkuk aku. Aku dah halal kan. Tak je lah. Jam pula tadi lah aku. Saya minta maaf. Orang bagi saya itu kampu. Tak boleh tak cakap. Aku pun saya ganti dengan film yang dulu lagi, boleh tu? Saya kata tu juga ni saya sama saya tak boleh boleh nak bagi kompal, korok ke ni. Saya bagi yang dulu lagi, boleh ke? Boleh lah. Saya hadiah kawak balik. Ada orang kita pun saya ambil, saya hadiah kawak balik. Tak apalah, bila tak kisah kan. Saya nanti yang baru bangkit. Contoh, kan? Bangun kalau gitu. Tapi jangan buat dalam apa rumah perhiasan. Yang almarhumah ni terbantus 2,000 yang tu 2,000 dengan aku tak pakai kuah biasa kan, pakai ya, pakai dari Allah tu pakai kata Allah tadi. Okey, baik. Ada ingat tadi yang mana pakai, yang mana yang mana ambil tadi, tolong itu yang mentah dan tak ambil, jadi tak ada dan sebagainya. Kemudian kita berakhir macam 2 atau 1 jam subuh-subuh insyaAllah. Kemudian Allah bagi rezeki kita untuk buat semua benda ni, ya. Kita ni bukanlah orang yang baik, tetapi kita ingin jadi orang baik. Kita bukanlah sedia baik, tapi kita ingin jadi orang baik. Tapi kalau kita dah dapat menemukan yang elok, yang baik, istiqomah dengan tu, dan jangan sendiri rasa riak dan menggah dengan amalan kita. Sebab kita doa tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari sifat nifaq. Sifat nifaq ni sebab hati. Macam-macam lah. Atau berciri-ciri orang munafik ni kan, bila macam dia mungkir, bila amanah dia khianat, bila bercakap dia bohong, itu asas munafik. Jadi kita minta Allah hapuskan semua dari segi sebab munafik.
dan jauh banyak amalan-amalan kita dari sifat riak. Kita hari ini buat surat-surat tasbih, taubat, hajat. Rugi juga awak tak datang. Kamu sudah datang, rugi itu datang ini tau. Surat-surat tau, surat-surat sebelum itu, surat-surat taubatnya, surat-surat sunnah ini, pahaminya sama surat wajib. Itu juga patut. Kita pun jangan setakat ni, alhamdulillah, aku satu pun kena dekat Al-Mukminun ni, orang sunnah kau semua air. Ya? Itu dah jatuh riak juga. Kita cakap kepada orang kan, semua saya pun tak pernah tertinggal. Alhamdulillah. Tetapi yang dengar tu, aduh, jangan tu semangat dia. Jangan. Ya? Kita tak ada apa nak dibanggakan. Allah yang nilai kita punya amal. Tak ada apa lebih. Tak ada apa, tak ada lebih pun kita dengar orang. Hiduplah secara yang humble. Mantan. Tak rugi. Tak rugi. Harta kita sebanyak mana pun, yang kita bawa kain kafan. Tak ada apa pun kita bawa. Jadi dah orang yang biasa-biasa saja, bila cakap pun kita jangan sesekali menunjukkan diri kita ke masjid yang paling baik dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi kita tahu lah Allah nak minum mana kita orang bawa Allah. Cukup sekadar itu, kita sudahi kita punya mandiri, terikiran kita dengan ada ibu asli sudah mahmah lahir. Allahumma inna nas'aluka wa ta'ala alina tawadhu ilayna inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hadana minas sadirin wal faizin. Allahumma inna nas'aluka